aku mau ke sana. Ini jalan Diponegoro. Diponegoro. Aku mau ke sana. Iya, ke sana. Welcome to my channel Horas. Yes. Ini di Pematang Siantar. Horas, Horas, Horas. Karena aku sukanya kan kayak blusukan-blusukan gitu loh, guys. Blusukan di gang-gang, jalan-jalan besar. Dan ini aku baru pertama kali, walaupun lewat sering lewat di depan-depannya ini, tapi masuk-masuk ke sini nggak pernah. Ya iyalah, kalau nggak ada keperluan ngapain masuk gang-gang. Ini karena hanya untuk video-videonya aja nih, ini berbagi, mau ya itulah berbagi. Nah, dan ini aku nggak tahu gang apa namanya. Coba kalian kalau yang tahu gang apa ini namanya, yang pasti kita coba telusuri dulu, explore, explore. Ini gang apa namanya, Dek? Gang apa namanya ini, Bu? Asia. Gang Asia. Iya, kasih ya. Tuh, gang Asia. Gang Asia, karena memang kita di benua Asia. Nah, kalau mau di cocok-cocok kan, cocok logi to the nation. Ini dia ruko. Ini ternyata gang Asia, guys. Jadi masuknya tadi bisa jadi jalan Diponegoro. Apakah yang ada di sini? Pasti rumah-rumah lah. Ini dia. Ini kayaknya menarik, menarik hati setiap insan ini. Ini jalan ini. Ini naik-naikan. Turun-turunan ding. Kemana ini? Ke surga. Ya, aku belum pernah loh ke sini. Seru juga ya, guys. Lihat. Ini kayak jalan-jalan begitu. Oh, itu dia Sungai Babolon. Tuh. Tuh, itu Sungai Babolon, guys. Tapi kita bukan mau berenang ya. Bukan mau berenang kita. Kita cuman ini kayak hidden gem gitu loh. Kayak hidden gem gitu. Masuk ke Sungai Babolon samping-sampingnya. Nih, bisa ke situ. Ke sana juga. Oke. Aku paham. Aku paham. Kita cari kan dulu gang-gang ini, kita menuju kemana ini gang. Sama-sama lah kita ini ya, explore blusukan merdeleni, kata Romidan, merdeleni pusing-pusing. Ini dia, ini. Nggak ada lagi jalan. Udah sampai sini aja. Oke, udah sampai sini aja. Kita balik lagi berarti ya. Kita balik lagi. Tapi kayaknya kan tadi sebelum menuju ke gang yang ini lagi, kan ada jalan yang agak lurus ya. Kita coba yang, kita coba yang, kita coba yang tadi kan ada dua arah ini masuk sana. Ingat gak kalian? Ingat kan? Saling ngingatin lah kita. Ini ada busnya yang, kalian jangan gangguin ya kalau tidur ya. Biarkan dia tidur. Kalian kan kok digangguin. Ih, terjal dia, guys. Terjal.
Wih, ini rumah-rumahnya loh. Seru banget. Nah, kalau kiri kan tadi ke Jalan Diponegoro tadi. Ada anjing lagi. Padahal kita mau menuju ke sana. Padahal kita mau menuju ke sana loh, guys. Tapi kita dari sebut sama anjing, sama dogi. Tapi nggak tahu kita kemana itu ya. Ini dia. Oh, kayaknya di sana kok dia. Nggak apa-apa lah. Oh, aman. Itu punya tetangga yang di atas, yang di sini. Aman-aman. Kita pusing-pusing aja di sini. Seru banget ya jalan-jalan kita ya. Kalian kan jadi semakin tahu ya tentang Siantar ini ya. Sekarang aku juga enggak lah sampai ini kemana ini. Banyak jalan ternyata, jalan-jalan kecil yang harus kita rambah-rambah. Bener. Wajah kalau enggak buat konten ini nggak mungkin lah kesini, ngapain maksudnya? Kalau nggak ada urusan mendadak. Tapi sekali lagi demi cita-cita. Oh my god, ini pabrik es. Oh, nah ini dia, ini Sungai Bahbolon. Karena dia Sungai Bahbolon ini membelah kota Siantar. Oh, itu Jalan Diponegoro tadi. Oh, ini sampingnya berarti. Oh, ini jalan buntu, guys. Kita coba ke yang jalan satu lagi. Udah lama juga, udah 8 menitan ini. Coba kita yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan ya, pasti ke ujung-ujungnya itu yang kalau dapat jalan lagi ke Diponegoro. Diponegoro. Nah. Oh, baiklah. Ini dia. Aku tahu. Ih. Kalau nggak demi YouTube ini, aku nggak bakal tahu ada Gang Asia loh, guys. Mantap kan? Iyalah, nggak mungkin semua kita tahu ini City Hotel. Dan iya, ini udah dapat jalan di Diponegoro. Tapi emang jalan yang satu lagi. Dan aku juga sudah pernah nge-vlog di Jalan Diponegoro ini. Anyway, sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton dan like, subscribe. Ini tadi jalan kita yang sudah lalui ke kiri, ke kanan. Panjang juga ya. Panjang, tapi cukup ngos-ngosan. Ya, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa di vlog-vlog saya berikutnya. Spesial Siantar dan juga spesial-spesial dalam dan luar negeri. Mantap kan? Keren.